belakang. Antara hatiku Oke guys, nah ini kita lagi ada di acara Isun Mulang guys ya. Jadi ada acara festival budaya di Kalimantan Tengah. Jadi kita ngedrone nih. Tuh, ngedrone tuh acaranya di sana guys. Tuh, nanti saya akan kasih lihat videonya gimana acaranya. Jadi ini adalah acara setahun sekali yang diadakan di Palangkaraya guys ya. Ini kita akan kasih lihat videonya. Nah kayak gini guys, gimana guys, ini pembukaan acara Isun Mulangnya ya. Jadi setelah hari ini sampai beberapa hari ke depan sampai tanggal 23 itu full acara tiap harinya untuk di Kota Palangkaraya. Jadi pembukaannya ini aja, ini ngundang band Ungu guys, band Ungu sama Babang Tampan ya alias Kangen Band ya untuk pembukaannya ya. Tapi ada sih nanti di setelah terakhir apa namanya acara dari ini. Nanti saya kasih juga videonya saat konser Ungunya ya. Nah jadi acara ini guys dilaksanakan setahun sekali dalam acara yang udah saya sebut tadi untuk peringatan HUT Kalteng ya, HUT Provinsi Kalteng tanggal 23 Mei. Jadi acaranya itu banyak banget. Nanti juga kita akan update juga tentang acara-acaranya, itu salah satunya Karnaval, terus ada lomba perahu hias dan lain-lainnya. Pokoknya kita ngedrone full ya, kita akan ngedrone full. Jadi saya akan upload juga videonya di YouTube ini. Oke, dan buat teman-teman semua warga Kalteng ya, jangan lupa juga di follow akun saya ini, di subscribe ya, di subscribe supaya nanti kalian dapat informasi mengenai acara-acara lainnya. Nah, kita juga untuk mulai sekarang, saya akan update informasi untuk acara-acara dan lain-lainnya kayak gitu guys ya. Jadi bukan cuman nge-review drone aja kita kali ini ya, kita akan manfaatin channel ini untuk hal mengenai informasi-informasi tentang lain-lainnya, pokoknya all about drone lah kayak gitu guys ya, walaupun kita nerbangin drone juga nanti kita upload juga. Oke, ini acaranya meriah banget ya, meriah banget tahun ini asli, karena untuk pembukaan dan penutupannya aja itu ngundang band-band besar semacam Ungu, Kangen Band, dan nanti penutupannya itu Dewa guys. Mantap habis. Ini bakal rame banget ya. Oke, jadi ini kita terbang sangat berhati-hati sekali. Kenapa? Karena ini banyak banget guys drone-nya. Untuk drone official aja saya lihat ada dua ya di bawah itu, drone besar-besar Mavic 3 sama R2S kalau nggak salah ya. Terus drone-drone lainnya juga banyak berterbangan, jadi kita harus benar-benar lihat ketinggiannya dan jaraknya juga, jangan terlalu dekat, dan ketinggiannya saya usahakan ini nggak sama dengan yang lainnya guys. Jadi sambil kita pantau terus ya untuk ketinggian drone dengan drone-drone lainnya juga, jadi kita harus gitu ya, harus lebih berhati-hati nerbangin drone jika dalam acara seperti ini ya. Oke, ini panjang lagi guys, lumayan ini ya untuk openingnya, tari-tarinya ini lumayan sekitar berapa ya, sekitar hampir 8 menitan kayak gitu. Tapi asik banget tarinya, pembukanya meriah banget nih. Coba kita deketin ya, kita dekatin, kita akan sedikit mendekat supaya terlihat jelas para penarinya. Tapi nggak berani juga sih terlalu dekat karena itu wilayahnya official guys, di bawah itu yaitu ada drone official juga yang terbang rendah. Coba kalian lihat, nanti ada lah kelihatan di atas ini banyak juga. Coba nanti kelihatan guys. Mana? Oh, kita akan sedikit nyamping dulu guys. Oh ini nggak ada guys, berarti lagi di atas ya drone ini ya. Tadi sebelumnya kelihatan ya yang ada di bawah juga. Kita akan sedikit nyamping, cuma agak nggak berani saya guys, takutnya ada apa gitu ya di bawah ya, terlalu rendah juga. Kita akan tinggiin. Oh,
Nah tuh kelihatan tuh ada drone guys di bawah tuh. Coba kalian lihat tuh terbang rendah ya. Terbang rendah. Oke guys, setelah ini nanti kita akan coba juga kasih lihat perform dari band ungu. Ya nanti, ya pokoknya tunggu aja dulu ya teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat videonya. Oke, udah waktunya kita akan lihat konser ungu. Ini guys. Takkan ada
Ramadan lagi. Mantap.